Selamat pagi, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 3 ayat 7-9. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dia lakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Salam, terima kasih. Salam, pembacaan kitab kita pada hari ini Markus 3 ayat 10-12. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah Allah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.